Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan. Oke geng, pada konten kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Tanboy Kun. Pasti kita semua sudah tidak asing dengan Tanboy Kun ini. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari socialblade.com ya geng. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Tanboy Kun, buruan di subscribe geng. Dan jangan lupa subscribe channel ini juga, Andre Fitra Kurniawan. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Oke, langsung saja kita beralih ke socialblade.com. Di sini dapat kita lihat sama-sama, Tanboy Kun telah mengupload video sebanyak 296 video. Dan dari 296 video, berhasil mencapai subscriber 8,25 juta subscriber ya. Semoga tahun ini bisa sampai 10 juta subscriber atau lebih. Amin. Dan dari 296 video, total video views-nya mencapai 1.146.865.383. Country atau negaranya Indonesia, tipe channelnya entertainment atau hiburan. Pertama kali Tanboy Kun bergabung dengan YouTube itu pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, sekitar 4 tahun yang lalu ya geng. Selanjutnya beralih ke total grade yang didapatkan Tanboy Kun, yaitu A. Ranking Social Blade-nya berada di peringkat 963 dunia. Ranking subscribernya Tanboy Kun menempati urutan 894 dunia. Wow. Sedangkan ranking video views-nya Tanboy Kun berada di peringkat 3203 dunia. Ranking country atau ranking negaranya berada di peringkat 27. Wow, 30 besar ya, geng. Ranking entertainment-nya berada di peringkat 291 dunia. Selanjutnya dalam 30 hari terakhir, subscribernya Tanboy Kun mencapai 480.000, turun sebanyak 7,7% geng. Dan dalam 30 hari terakhir juga video views-nya mencapai 82.375, naik sebanyak 2,8%. Selanjutnya kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan Tanboy Kun dari YouTube per bulan dan per tahunnya. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulanannya sekitar $20.600 sampai $329.500. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu sekitar $247.100 sampai $4 juta. Wow. Karena kita lihat di sini estimasi atau perkiraan penghasilannya masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu $20.600 dikali 14.361 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya Rp295.836.600. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu sekitar $329.500 dikali Rp14.361 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 4.731.949.500 rupiah. Sedangkan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya itu minimum $247.100 dikali 14.361. Jadi totalnya 3.548.603.100 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $4 juta dikali 14.361 nilai dolar hari ini. Jadi totalnya 57.444.000.000 rupiah. Wow, banyak sekali ya geng. Oke geng, itulah estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahun dari Tanboy Kun dari YouTube-nya. Sekian konten kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silakan komen di bawah ini.
Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go, go.